Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kit mini pathway di merek Jin Guang. Kalau dari gambarnya mah kelihatannya rada unik. Kita coba bongkar dulu. Terlihat ada beberapa part yang patah. Bannya rada-rada lengket, tadi juga nempel-nempel tadi frame casingnya, apa sih namanya, runner ya, ya itulah pokoknya. Ini asnya banyak tapi beda-beda ukurannya ya. Gimana ini? Pilih yang mana? Gearnya juga dikasih cadangan dia. Lumayan. Businya dikasih tapi coakan di sasisnya nggak ada, jadi nggak bisa nempel. Ini kuningannya doang mungkin ya. Gearnya ada dua jenis, G11 dengan G18. Saya pakai yang ini aja deh, yang agak torsi, yang agak gede. Businya copot, mana lagi tadi? Pasang dulu lah. Sedikit banget ini pelumasnya.
dudukannya kok nggak ada ini. Ini patah dudukan buat saklarnya. Semoga bisa nyantol ke atasnya. Nah, ini benar nih asnya panjang. Yang tadi pendek. Yang ini cadangan lebih pendek lagi. Ini terminalnya udah butak banget. Ini pinion gearnya kok nggak dikasih. Gear yang lain banyak cadangannya, pinionnya nggak ada. Sudah ngambil di kotak spare part ya pinionnya. Lanjut. Oke, ini buat sasis Super One dan kawan-kawan.
ya ternyata logor, nggak bisa dia. Coba dulu pakai obeng. Buat dinamonya mah lumayan, cuman karena sasisnya nggak presisi jadi keganggu performanya, dan memang ada beberapa patah cacat. Mungkin nanti coba kita lem yang ininya. Cuman buat terminal depan tuh tadi patahannya nggak ketemu, jadi harus ngakalin dulu. Ini dia keunikannya. Oh, nggak bisa pakai body ini ternyata. Mungkin pakai skrupnya, tapi pendek. Kumaha ya? Ada bolong ada bolong lain mungkin ya, di pinggir kayaknya nih, kayaknya masuk.
Lubangnya kecil banget. Coba digedein dulu dikit. Oke, makasih yang udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.